isu penipuan yang luar biasa. Kita hari-hari masih lagi kita lihat penipuan ini terjadi di sekeliling kita. Walaupun macam-macam publicity, kerjaan buat, media buat, masih lagi kena tipu. Pasal mule account ni pun punya huru-hara. Bukan mule account saja, segala-galanya kuat sangat penipuan. Dan saya rasa mungkin outreach perlu dilakukan oleh kementerian dalam kaedah yang lebih efektif. Rasanya yang terjadi pada kita ni pasal tidak efektif lah. Dan mungkin kesalahan tu kesalahan kita juga. Bermula daripada keluarga. Pasal keluarga ni, dia daripada pergi kampung, pergi daerah, pergi bandar, pergi ke negara. Jadi kalau keluarga lemah, kita lemah lah. Jadi keluarga itu perlu diperkasakan ya. Jadi kita amat berharap program-program seperti ini dapat dilakukan untuk membawa kesedaran. Kalau kat sini ada 2, 3, 4 orang pun yang nak berubah, yang nak sedar pun, alhamdulillah. Jadi kita usahakan supaya kita dapat mengelakkan diri daripada ditipu. Pendekatan tu tak ada, tapi ada lah, dah ambil duit, orang pun hilang. Itu biasa. Itu terlalu biasa, bukan setakat korban. Orang nak pergi haji pun banyak tersangkut. Ni tak tahu ni, yang ni belum. Tapi saya dengar-dengar ada nak meletup ni. Ha. Haji-haji tertentu ni duit dah collect, tapi tak sure lah, dia orang tak sure. Jadi benda haji pun orang tak kisah. Jadi sebabnya hati dia mungkin tidak terbuka untuk kebaikan. Jadi kita kena buat bersama untuk kebaikan, untuk bawa perubahan. Ikhlas kita buat. Ya. Bagi mengembalikan hak dan maruah kita. Takkan kita nak hidup tanpa maruah orang hina kita, tak boleh. Kita ada hak kita. Jadi itulah dianya.